Tara, hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bestie, teman-teman semuanya. Apa kabar di channel aku, Nuna Yuni. Kali ini aku mau perjalanan ke Taichung untuk berlibur ya guys. Aku tuh liburan bersama my bestie. Yuk ikuti perjalanan aku ke Taichung pakai kereta ya guys. Kali ini aku tuh ketinggalan kereta guys karena aku tuh udah lari-lari loh guys, ketinggalan kereta 1 menit aja udah gak keburu. Ya bagaimana nanti akhirnya aku sampai gak ke Taichung. Cus, ikuti videonya, oke? Okay? Ketinggalan kereta, masih ada lagi gak nih? Sepi banget. Gak ada penumpang. Sepi guys, gak ada penumpang guys. Udah ketinggalan kereta. Sepi banget. Wow, isu. Ini isu yang ke Taichung ma? Ini, 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 hanya guys itu takut kesasar guys, jadinya aku bertanya guys. Masih ada kereta jam 6.58 menit guys keretanya, jadi masih nunggu. Itu aku tuh jalannya agak jauh guys, karena aku biasanya tuh naik bisnya itu yang nomor 200 207 208 209, tapi tadi tuh aku naik yang nomor 90, jadinya aku ini begitu nggak hafal sama jalannya gitu loh, terus turunnya tuh di mana. Untung aja ada orang-orang yang aku tuh bisa ditanya gitu loh, ya udah akhirnya aku tanya. Tapi banyak barangannya juga sih di sini sekarang. Tadi padahal aku ketinggalan kereta gitu. Dan itu keretanya udah mau jalan pagi.
Mbak Nur Halimah ya. Ntar aku liatin sambil nunggu Mbak Nur Halimah. Aku liatin itu di sekitar udah ramai banget guys. Wow, keren-keren. Udah sampai di Taichung guys, oke. Ntar aku kasih lihat kalian guys. Wah, aku udah sampai guys di stasiun Taichung ya, tuh. Sambil nunggu Mbak Nur Halimah. Nih. Tuh. Taichung stasiun ya. Mbak Nur masih di apa? Di dalam bis, guys. Wow. Ada pertunjukan loh ternyata nih, Mon. Sambil nunggu Mbak Nur. Tuh ya guys, Taichung Station ya. Banyak anak Indonesia nih pada libur nginep. Hujan guys, hujan. Hujan guys. Iya Allah, pada tidur di sini loh. Stasiun. Wah, pasarnya rame banget tuh. Dulu lo belum ada pasar itu guys, sekarang lo rame banget tuh. Nanti aku mau lihat-lihat sama Mbak Nur. Wah, hujan guys, nggak bawa payung. Hujan nggak bawa payung. Guys, aku apa nungguin Mbak Nur Halimah dan Mbak Nur masih di dalam bis. Di sini hujan, aku juga nggak bawa payung guys. Terus aku belum makan malam juga, belum buka puasa guys. Ya udah ya, karena apa namanya darurat, nanti nunggu Mbak Nur aja guys. Nanti aku mau jalan-jalan ke sana kan pasarnya ya, tuh sana tuh nyari maem tuh nikono, ada bazar-bazar tuh loh. Rame banget guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku sekarang sudah berada di stasiun tapi yang bawah guys, nunggu Mbak Nur Halimah, dia belum datang guys. Tuh. Jadi malam hari ini tuh hujan guys. Sepatuku basah, hujan, sepatuku basah guys. Terus aku enggak bawa payung juga gitu. Wah, 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 wah. Weh. Bestie, bestiku. Enggak, aku buat video aja. Okay. Nanti di-upload. Dim. Peteng. Oh, ora kelihatan ya. Hai guys, aku sekarang sudah berada di itu kereta. Iya, ora ketok, Mbak. Aku sekarang berada di Taichung bersama my bestie. Hari ini hujan, guys, tuh. Hujan. Terus sepatuku basah dan aku enggak bawa payung, guys. Tuh. Mbak, ayo Mak mending di. Saiki ke rumah nenek jauh enggak? Jauh, naik bis. Hah? Jauh enggak jauh, Mak? Enggak jauh? 10 menit. 10 menit? Kita jalan-jalan dulu sampai okay, malam. Oke, siap dong ke pasar malam, bestie.
ayo ke pasar malam, Besti. Ini bunga apa, Mbak? Rontok ya? Oh, bagus loh. Pohon randu. Masa? Yang buat bantal itu. Tapi kok randu bunganya bagus, enggak kayak ngene loh, Mbak. Ini bunganya bagus. Kalau kita kuning. Eh, 6 bulan yang lalu ya, Mbak, kita ya? 6 bulan yang lalu, guys. Yang lain pada bawa pasangannya. Yang lain malam mingguan pada bawa pasangan. Aduh, nginep ki. Aku nginep sama Mbak Nur ae. Eh, sik Mbak. Karang ya? Oke. Taiwan malam hari, guys. Ah, kentung ngomongnya apa? Kentung lunga. Sama sebelah sini Trakesop. Mas, siapa nih chat Mas Dim? Hah? Kayak mau teleponan karo Mas Dim? Iya, bos tutup. Mbak, masa akeh wong minta-minta ya ning kono ke mau? Minta nang. Heeh. Di sini juga ada. Wong 6 lho padahal lho. Masa? Iya. Iya. Oke, aku pakai kamera belakang. Nah, oke, Besti. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu ke pasar malam sebelum kita mau nginep ke tempat bosnya Teteh Nur ya. Jadi kita tuh mau jalan-jalan ke pasar malam, mau menikmati indahnya malam hari di Taiwan. Oke, tetap tonton video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, Besti. Tetap tonton video next-nya aku jalan-jalan di Taiwan.